Memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas wilayah Bendung Lepen. Sampai saat ini, kawasan air Bendung Lepen memberikan kegiatan untuk para pemuda untuk menjaga parkir dan keamanan kawasan. Rumah-rumah warga atau penghuni setempat menjual tenan ikan untuk pengunjung yang datang. Serta adanya tenan-tenan yang memfasilitasi warga untuk menjajakan dagangannya dan dijual dengan harga yang relatif murah. Nah, itulah tadi permasalahan, inovasi, potensi yang telah terjadi di kawasan wisata air Bendung Lepen. Yang tentunya, kita bisa menikmati hingga saat ini, menikmati keindahannya, kenyamanannya, kedamaiannya, dan ketentramannya. Sesuai dengan jargonnya, yaitu uong ke uong. Mari memanusiakan manusia. Dan sayangilah lingkungan, niscaya lingkungan akan menyelamatkanmu.